Saya ini orangnya tidak peduli dengan orang lain. Saya terkadang judes sama kalian, dan itu bisa buat kalian sakit hati, saya tahu itu. Tapi itu semua bukan karena tanpa alasan. Karena menurut saya, kalian tidak mengerti penderitaan yang saya alami selama ini. Sampai akhirnya saya belajar dari kejadian beberapa bulan yang lalu. Saya kehilangan salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakek saya. Kakek saya mengalami tumor di lambung sehingga tidak bisa memberi makan selama 3 bulan. Dan itu saya sangat menderita sekali.